Selamat siang, saya berada di Purwodadi. Kita sedang mengadakan akses dengan sedulur Gunung Kidul Adipati. Organisasi Sedulur Gunung Kidul adakan bakti sosial ke Kelurahan Purwodadi, Kapanewon Tebos, Ahad 21 November 2021. Di kelurahan ini, Sedulur Gunung Kidul menyasar 3 warga yang kurang mampu, duafa, dan anak yatim. Dana untuk kegiatan ini merupakan dana iuran para anggota kelompok Sedulur Gunung Kidul di setiap bulannya dan para donatur yang mempercayakan uangnya untuk diserahkan yang lebih berhak melalui Sedulur Gunung Kidul. Selain untuk mengasah jiwa sosial para anggotanya, kegiatan bakti sosial juga menjadi wahana untuk mengumpulkan para anggota di setiap 2 bulan sekali. Imawan Matarif dan Tuji Sahputra mengabarkan dari Kapanewon Tebos, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV. Sedulur Gunung Kidul, ayo ayo. Sedulur Gunung Kidul, ayo ayo. Yeah.